Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab saya berada dalam kalangan orang-orang yang hebat sebenarnya. Ya, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ialah orang yang hebat. Ya, apatah lagi kalau dia bersabar, dia redha dan dia tidak putus asa untuk mengatasi ujian tadi, maka orang ini orang yang hebat di sisi Allah SWT. Sebab Tuhan Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala akan uji dia. Bagi musibah pada dia, itu cara Tuhan nak bagi kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi, bagaimana kita nak lihat hubungan antara amal kita dan hati kita? Sambil saya bercakap, ya, saya berinteraksi dengan pesakit-pesakit ya, dalam wad pada hari ini. Amal kita dan hati kita. Amal tu zahir lah, benda yang zahir yang kita buat. Hati pula di dalam dada kita ni hati. Keping hati yang orang kata kan. Jadi sebenarnya amal dan hati tak dapat dipisahkan. Bagaikan lagu dengan irama. Tak boleh dipisahkan. Ya, sebab misalnya ada dua-dua sekali, hati dan amal. Sebab hati tadi mencerminkan amal, amal mencerminkan hati. Kadang-kadang ada orang beritahu, oh walaupun saya perompak tapi hati saya baik. Ya? Walaupun saya pecah rumah orang tapi hati saya ikhlas. Macam mana ya? Dia pecah rumah orang, amalnya pecah rumah orang. Tapi dia kata hatinya baik. Sebenarnya dia tak faham bagaimana hubungan antara amal zahir kita, perbuatan zahir kita, amal soleh kita dengan hati itu dia kena seiring sejalan. Nabi SAW ya, pernah sebut ibu-ibu, kakak semua ya, dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menilai kita berdasarkan suwarikum. Suwarikum itu rupa paras. Allah Ta'ala tak tengok yang cantik je. Yang cantik tu masuk syurga. Yang kurang cantik, kita lempar kat neraka lah. Tak. Tuhan tidak menilai memandang kita berdasarkan rupa paras. Dan juga Allah tidak menilai memandang kita berdasarkan kepada harta kekayaan. Tuhan pandang yang kaya je. Yang miskin Tuhan tak pandang. Tak. Tuhan pandang semua. Jadi kata Nabi, Allah tidak menilai, tidak memandang kita berdasarkan rupa paras. Sebab dalam kita faham dalam sejarah Islam, orang yang paling hebat antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni, kalau kulitnya nak bandingkan memang gelap sungguh lah. Tapi dia sayang kepada Nabi, dia sayang kepada Allah dan dia berada dalam syurga dah Bilal. Nabi dengar tapak kaki Bilal berjalan dalam syurga dah. Subhanallah ya. So tidak ada nilai rupa paras di sisi Allah. Dan juga harta kekayaan. Walakin, kata Allah, kata Nabi, tetapi sebenarnya, sesungguhnya, yang zuru dia memandang kita, Allah menilai kita, ila kulubikum wa a'malikum. Serentak tu, seiring sejalan, kata Nabi, kulubikum hati, kolbun tu hati. Allah menilai, memandang hati kita, ibu-ibu, akak-akak. Wa a'malikum, amalan kita. Kalau hati saja pun tak boleh juga, dia kena dua serentak. Kul qalbun kulub hati wa a'mal amalan, amal zahir kita. Allah menilai kat situ. Dan kita belajar dalam ahli sunnah wal jamaah ya. Bila kita sebut iman, imannya kat mana? Kat hati. Iman tu apa? Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu ialah membenarkan dengan hati. Adanya Allah, adanya hari kiamat, adanya malaikat, adanya rasul, adanya kitab. Hati terpercaya, betul, ada. Nombor dua ialah kita membenarkan dengan lidah. Percaya dengan hati, membenarkan dengan lidah. Itu iman. Maknanya lidah tu apa? Cakap. Cakap tu apa? Amal zahir kita. So kita percaya dengan hati, kita membenarkan dengan lidah. Yang ketiga, beramal dengan anggota. Iaitu, kalau Tuhan kata sembahyang, kena sembahyang. Tuhan kata puasa, kena puasa. Tuhan kata kena bayar zakat, bayarlah zakat. Sampai masa kita dah mampu pergi haji, pergilah haji. Ya? Jadi ini kita melakukan dengan amal perbuatan anggota badan kita. Maka dengan sebab itu, amal dan hati tak boleh dipisahkan. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh ulama tabi'in yang hebat. Dia kata apa? Iman itu bukan sekadar berhias-hias.
ya, kita berpura-pura ataupun bercita-cita saja, berimpi-impikan. Tapi iman itu ialah hati kita yang teguh dan amal kita yang hebat. Dia kena gabung sekali. Hati yang teguh dengan keimanan dan amal kita yang hebat. Jadi, kalau jadi orang yang hebat, mesti dua-dua. Hati yang hebat, kita redahlah apa yang berlaku dengan kita dan kita tak putus asa. Kita yakin insyaAllah setiap masalah ada penyelesaian, setiap penyakit ada ubat. Yang kedua ialah kita beramal. Macam biasa, jangan disebabkan kita diuji dengan sakit, kita pemalas sembahyang, tak payah sembahyang lah. Ya. Tuhan tak sayang kepada aku. Allah Ta'ala sayang. Sebab tu dia bagi musibah, dia bagi ujian. Sebab dia sayang kepada kita. Sebab di sebalik musibah tadi, dia menggugurkan dosa kita. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sudah bersih insyaAllah. Semua orang bertemu dengan Allah. Semua orang akan bertemu dengan Allah. Termasuk saya. Cuma bila masa kita tak tahu. Tapi kalau Tuhan dah uji insyaAllah, gugur segala dosanya. Sekiranya kita redha. Ya, sebab hati kita kena tenang. Hati kita kena teguh dengan iman. Yang kedua, sentiasa beramal macam biasa. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan penonton semua mendapat manfaat. Yang menonton, sila like and share. HMI IKN TV channel. Share and like, subscribe HMI dan juga HMI IKN TV channel. InsyaAllah kita kongsikan sama-sama benda bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.